Kabar duka datang dari keluarga besar FISIP Unpas, Rabu 2 Maret 2022. Tersiar kabar meninggalnya ayahanda dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandung, Muhammad Budiana, yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dan jenazah dikebumikan di pemakaman keluarga di tempat kelahirannya, Cianjur, Jawa Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rabu 2 Maret 2022 tersiar kabar duka yang datang dari keluarga besar Paguyuban Pasundan. Ayahanda Dekan FISIP Unpas M. Budiana, Ketua Bidang Pemuda PB Paguyuban Pasundan, Wakil Ketua Bidang Sarpras YPDM Pasundan, almarhum bernama lengkap Haji Benyamin bin Endang Sulaiman, telah berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 05 lewat 10 menit. Saat menjalani perawatan pasien COVID-19 disertai komorbid di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Di hari yang sama, Rabu menjelang duhur, jenazah dikebumikan di tempat kelahirannya, tepatnya di pemakaman keluarga yang berlokasi di Kampung Leles RT 01 RW 03 Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah. Keluarga besar Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 Bogor, Cabang Cianjur, Unit Garapan Paguyuban Pasundan, Sako Gerakan Pramuka dan Koperasi Pasundan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Simkuring abarus kawan salaku pupuh Komda Wilayah 2 Paguyuban Pasundan menghaturkan turut belasungkawa mugi-muga almarhum ayahanda dari Pak Haji Dr. Budiana meninggalnya diterima iman Islam yang sempurna, dimaaf segala kealpaan kehilapannya, yang ditinggal diberikan kekuatan dan kesabaran, utamanya mugi sareng muga janten ahli surga. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan duka cita mewakili Unit Garapan Paguyuban Pasundan Cianjur disampaikan Kepala SMK Pasundan 1 Cianjur. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring atas nami keluarga besar SMK Pasundan IJ Cianjur ngiring bela sungkawa nilarna ramana Bapak Dr. Haji Budiana MSI salaku salah sawios pengurus YPDM Pasundan, Wakil Ketua Bidang Sarpras. Mugia almarhum ditampi iman Islamna kali husnul khotimah. Mugia anu dikantuna dipaparin kaikhlasan kali kasabaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan sosok ayah terbaik, sang panutan untuk anak-anaknya. Semoga ditempatkan di tempat terbaik, surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.